Konflik antara Iran dengan Israel terus memanas dan membuat dua negara ini harus siap saling serang kapan saja. Iran bahkan sudah memberi ancaman akan meledakkan reaktor nuklir Israel dengan rudal balistik untuk membungkam Tel Aviv. Namun, Israel juga sesumbar mengenai kekuatan militer negaranya yang disebut handal serta sulit dikalahkan. Israel bersumpah melawan Iran dengan semua kemampuan yang mereka miliki. Dilansir Zona Jakarta dari Sputnik News, pasukan pertahanan Israel siap melancarkan serangan mematikan ke Iran jika perang akhirnya meletus. Israel memiliki kemampuan, beberapa di antaranya dunia dan ahli di lapangan tidak dapat memprediksinya, ucap Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid. Israel akan melindungi dirinya dari ancaman Iran, lanjut Lapid. Lapid juga yakin bahwa Israel akan dengan mudah menghancurkan fasilitas uranium Iran dan situs senjata negara tersebut. Saking panasnya konflik yang terjadi, Lapid menegaskan bahwa AS tak perlu campur tangan, namun Israel bisa saja menyerang Iran kapanpun. Israel akan melakukan apapun yang dilakukan untuk melindungi keamanannya, dan kami tidak perlu izin siapapun untuk itu, itulah yang terjadi sejak hari pertama kami mendirikan negara ini, jelasnya. Israel sendiri memang memiliki kemampuan militer yang mumpuni dan jumlah alutsista yang banyak. Salah satu alutsista kebanggaan Israel adalah sistem pertahanan udara Iron Dome yang bisa menghalau rudal-rudal yang ditargetkan ke negara ini. Namun, Iran juga serius menghadapi Israel dan mempersiapkan perang. Iran dikabarkan telah berbicara dengan Rusia untuk pengadaan jet tempur Sukhoi Su-35 dan bahkan sistem pertahanan udara S-400 Triumph. Dikutip zonajakarta.com dari Eurasian Times, hampir 15 unit Su-35 sesiap terbang dikirim ke Iran pada awal tahun depan. Sukhoi Su-35 memang menjadi salah satu pesawat tempur yang banyak diincar negara-negara lain. Pesawat tempur buatan Rusia ini disebut handal digunakan dalam peperangan sekaligus memiliki kemampuan manuver yang terbaik di kelasnya. Pembelian alutsista dari Rusia juga seakan menegaskan bahwa Iran tak peduli dengan ancaman AS serta Israel.